Presiden Jokowi rupanya menjadi pemimpin negara yang paling populer di dunia versi J-Zero Media. J-Zero Media adalah perusahaan bagian dari Eurasia Group yang merupakan firma analisis resiko politik. Dalam catatan jzeromedia.com itu, Jokowi memperoleh peringkat pertama pemimpin paling populer dunia dengan perolehan skor sebesar 71%. Laporan lengkap daftar pemimpin dunia paling populer ditampilkan jzeromedia.com dalam tulisan bertajuk Graphic Truth Indonesia's Mr. Popular pada 16 April 2019. Angka 71% diukur dari responden yang puas dan sangat puas terhadap kinerja pemimpin negara. Perolehan angka itu diambil dari hasil survei yang dilakukan oleh J-Zero Media. Pemimpin yang disurvei adalah pemimpin yang telah menjabat setidaknya 1 tahun. Sementara di urutan kedua ditempati Presiden Rusia Vladimir Putin yang hanya meraih 64%, yang kemudian disusul oleh Perdana Menteri India Narendra Modi yang meraih 63%. Pemimpin dunia lainnya yang juga masuk dalam peringkat teratas diantaranya Kanselir Jerman Angela Merkel dengan perolehan skor 53%, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memiliki skor 42%, serta Presiden Argentina Mauricio Macri yang mengantongi skor 30%. Adapun Presiden Prancis Emmanuel Macron yang memiliki skor 27% dan Perdana Menteri Inggris Theresa May dengan perolehan 22%. Ini menjadi capaian lain popularitas Jokowi setelah sebelumnya pada 2015 lalu masuk dalam jajaran 100 tokoh paling berpengaruh versi majalah Time.